Minta kencing apa? Apa ini? Ada kiriman. Hello guys, welcome to Ken Modo Vlog. Hari ini kita kedatangan dua biji paket. Yang satu ini sudah terlihat bentuknya lebar sekali, dan yang ini tidak terlihat bentuknya karena kotak saja. Kita buka yang kecil dulu aja, langsung aja ya, tidak usah pakai basa-basi. Kotaknya aja keren loh. Nah, Anda bisa menebak ini apa? Kalau depannya sudah rizoma, biasanya sih aftermarketan yang kecil-kecil gitu ya. Tapi ini kotaknya gede. Ayo, apa? Tada! Wih, gila. Bener-bener udah packingnya. Lihat dong. Dalamnya ada pocong lagi, dipocongin lagi dalamnya. Bener-bener tuh, lihat apa jadi kebab dia. Satu, dua, ini ada lagi. Oh, ini bautnya sih kayaknya. Baut-baut, udah kosong ya. Kita sekarang buka kebabnya. Isinya apa? Yuh. Yes, benar. Ini adalah spion rizoma, tapi KW. Yang asli mahal banget, gua nggak bisa beli. Kemahalan, buat apa? Tapi benar-benar, mana tadi kotaknya? Kotaknya tuh legit banget. Kayak rizoma. Gua nggak tahu ya sebenarnya rizoma asli kotaknya sama kayak gini atau enggak. Tapi ini dari harganya itu udah ketahuan banget ini KW. Ini dia spionnya, seperti ini, spion rizoma ya. Di sini ada tulisannya rizoma, terus di bawahnya juga ada tulisannya design by rizoma in Italy, padahal Purbalingga. Kita letakkan dulu, kita akan unboxing yang besar ini. Ini adalah visor untuk PCX 2018. Jadi langsung aja kita buka. Buset, packingnya gini amat. Ini dia barangnya. Kita cek dulu lubang-lubang bautnya, tidak ada yang retak, tidak ada yang patah ya. Semuanya bagus. Sekarang kita buka plastiknya. Nah, jadi windshield-nya seperti ini. Kita cek dulu apakah ada baret. Dan ada baret tipis sih di sini. Tapi ini kayaknya gara-gara disimpan di gudang ya, bukan terbentur atau jatuh. Di sini juga ada baret tipis. Jadi seperti ini windshield untuk PCX. Ini modelnya pendek, jadi tidak, bukan windshield yang buat touring gitu. Ini windshield buat daily use, buat commuting, buat harian. Jadi by the way, kalau kalian tanya mereknya ini apa, ini ada stikernya, tapi ini kayaknya stiker toko dah. Gua nggak tahu nih, kayaknya sih kalau gua lihat ini custom. Windshieldnya windshield custom dari Aprilik ya ini ya.
bahannya. Berisik banget, mobil. Ya jadi ya, gue belinya di Tokopedia dan karena tidak di endorse, gue nggak mau ngasih tahu linknya apa. Pokoknya cari aja windshield untuk PCX. Ini warnanya smoke, ya dark, bukan dark smoke sih, black smoke. Karena smoke-nya dia ada dua, gue lihat pilihannya ada dua, ada yang coklat sama ada yang hitam kayak gini. Ini gue pilih yang warna hitam. Gue beli windshield ini sebenarnya tujuannya itu buat narok plat nomor di balik windshield sini. Jadi kan kalau misalnya windshield bawaannya Honda, di sini ada bolongannya 3 kan. Bolongan 3 ini untuk dudukan plat nomor. Nah, duduk plat nomor ini pengen gua lepas. Jadi di sini kelihatan bersih. Plat nomornya dipindahin di balik windshield. Nah, kalau gitu sekalian aja kita cabut buat masang windshield. Karena gua nggak bisa masang di rumah. Alat-alatnya nggak lengkap. Spion. Iya benar, spion. Spionnya sudah terpasang. Windshield-nya juga sudah terpasang. Dan gua tadi menemukan kendala di pelepasan apa namanya windshield-nya karena baut yang sebelah kiri sini itu sudah bukan udah, sebenarnya masih bagus. Tapi deratnya yang ikutan muter. Jadi kan di dalam sini tuh bodinya itu bukan bodi, rangkanya itu kan di sini ada rangka, rangkanya itu tidak menyediakan derat, jadi ada klip-klipan derat lagi. Nah deratnya itu ketika kita muter baut, deratnya ikutan muter. Akhirnya bisa kecabut, tapi deratnya ikut kecabut. Harusnya kan bautnya doang, ini sama derat-deratnya ikutan kecabut. Cabut semua. Gua harus mengorbankan windshield asli dari PCX. Bagian sininya nih. Ini bolongan ini kan bolongan baut nih. Nah, itu bolongannya udah patah. Sekarang coba kita bandingkan windshield asli PCX dengan windshield aftermarket yang udah gua beli. Sebenarnya bentuknya itu 11-12, persis banget bentuknya. Bedanya kalau ini itu windshield dark, kalau yang aftermarket itu windshield smoke. Jadi kalau misalnya yang dark itu kita letakkan kayak gini nih, plat nomor di balik windshield itu nggak bakal kelihatan dari depan. Jadi gue milih windshield yang smoke, jadi biar plat nomornya masih kelihatan dari depan. Kenapa nggak yang clear? Kalau yang clear kelihatan kayak nggak pakai windshield. Jadi gue milih yang warnanya smoke. Tadinya gue mau beli segbill, cuman segbill gue belum nemu model yang pas. Jadi gue gimana ya? Ya belum nemu aja sama model segbill yang bagus buat PCX. Spionnya tadi gue juga menemukan kendala di sebelah kiri, spion sebelah kiri itu dia ini deratnya muternya ke kanan, muternya ke kiri, ya kan? Jadi buat apa namanya, buat ngencengin itu kan biasanya muternya ke kanan, ini muternya ke kiri. Jadi buat nyari baut yang deratnya muter ke kiri itu susah banget. Alhamdulillah di bengkel ada deratnya, jadi gue tinggal pasang seperti biasa, nggak ada masalah. Setahu gue kalau spion itu seharusnya yang sebelah kiri itu muternya ke kiri, yang sebelah kanan itu muternya ke kanan. Kalau buat ngencengin gitu kan, sorry berisik banget di sini. Tapi ini dua-duanya ke kiri, makanya gue masang sendiri pun nggak bisa karena gue nggak punya bautnya gitu aja. Jadi semuanya sekarang sudah terpasang. Nah untuk biayanya total berapa yang gue habiskan? Pertama untuk spion, spion ini gue habiskan di Tokopedia, gue beli seharga Rp550.000 belum ongkir. Nah kalau windshield ini yang murah banget. Windshieldnya ini cuman Rp120.000 belum ongkir. Ini paket murah, ya kan? Ingat ya, tapi ya, ini spion KW. Kalau aslinya bisa sekitar 5 juta. 5 juta buat spion gue nggak deh.
gue pengen cari spion yang kecil tapi nggak mahal, ya udah beli KW aja. Karena spion orinya gede banget, gue buat filtering masih kesusahan, jadi gue beli spion yang kecil. Ini udah enak banget. So, itu aja dulu modifikasi PCX hari ini. Kalau misalnya kalian mau saran modifikasi apa aja lagi buat PCX, silahkan di komen di bawah. Yang jelas masih terus berlanjut, akan diapakan PCX ini. Subscribe kalau mau tahu. Dan gue tutup aja video ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik jempol ke atas. Jika kalian tidak menyukai video ini, silahkan klik jempol ke bawah. And I'm Zan, jangan lupa di subscribe untuk video seperti ini lagi. And jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yang ada.